Wakil Bunda PAUD Aceh Dia RT Dewati memberikan hadiah kepada juara apresiasi Bunda PAUD Aceh tahun 2018 di Aula Hotel 88, Rabu 10 Oktober 2018. Sebelumnya Dia RT juga membuka kegiatan apresiasi Bunda PAUD di Pendopo Aceh dan kegiatan ini telah berlangsung dari 8 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin mengatakan kegiatan itu dilaksanakan atas kerjasama Bunda PAUD dan juga Dinas Pendidikan Aceh. Apresiasi itu, kata Syaridin, akan terus dilanjutkan dan akan dipertimbangkan untuk menambah anggaran tahun 2019 dalam rangka untuk meningkatkan kualitas PAUD dan pengurus di tiap-tiap daerah.